Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahallahu taala, makanatu al-adhiyah al-waridah fil kitab wa sunnah, kedudukan doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Inna kitaballahi azza wa jalla kitabu hidayatin wa salahin wa falahin linnas. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kitab petunjuk, kitab kebaikan dan kitab keberuntungan bagi manusia. Ya, jadi Al-Qur'an adalah kitabu hidayatin, kitab petunjuk. Makanya siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia akan tersesat. Ya. Karena Al-Qur'an itu petunjuk segala kebaikan. Siapa yang mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an, maka dia akan tersesat. Kemudian barang siapa yang meneguk dari mata airnya, niscaya dia akan bahagia. Iya, di sini Syekh Abdul Razzaq hafizahallahu taala memberikan perumpamaan orang yang haus. Ya. Siapa yang meneguk dari mata air Al-Qur'an dan As-Sunnah akan bahagia. Jadi perumpamaannya orang yang haus, dahaga, dia akan mencari air yang segar yang akan menghilangkan dahaganya. Dan orang yang haus, kehausan itu akan merasa sangat bahagia ketika mendapati air yang sejuk. Makanya kita kapan merasakan air putih begitu terasa nikmat? Ketika kita buka puasa. Iya kan? Setelah seharian menahan makan dan minum. Dan biasanya menahan haus itu lebih berat daripada menahan lapar. Iya kan? Sebagian orang mungkin kalau menahan makan masih bisa lah, masih lebih ringan, tapi menahan haus ini ya. Tapi ketika saat berbuka, wah, terasa nikmat ya. Nah, begitulah orang yang kehausan, dia akan merasa sangat bahagia, senang ketika mendapati air yang sejuk dan menyegarkan, karena akan menghilangkan dahaganya. Nah, itu ilustrasi orang yang meneguk dari mata air Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Yang sebelumnya dia penuh dengan kesulitan, kesengsaraan, keterpurukan. Tapi ketika dia mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan mendapati seperti halnya orang yang kehausan, kemudian mendapatkan air segar dan menyejukkan. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ